numpang lama dah agak dua minggu. Pulak numpang. Numpangnya. Oh. Nah, sekarang agak nengahan batang. Bumi Abah tadi dijual gitu? Atau saya nabok ini. Juga ada naon-naon Abah mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkah asar. Kali ini kita masih ada di kampung Cikanyere ya. Ini udah sore banget nih kayaknya. Udah waktunya untuk pulang juga ya. Biar tidak terlalu malam nanti pas pulangnya. Jadi tapi masih kayaknya Kang Asar mau bikin satu lagi nih video karena masih cukup nih untuk buat satu lagi ya. Oke, berkah asar, ikuti terus perjalanan Kang Asar kali ini. Jadi warga asar kita ketemu sama seorang warga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa saya dah? Pak Min. Pak Min. Atas di mana pak? Menganwa Kaluma dari. Kaluma. Oh, ayahnya mereka mana? Ada Kaluma. Bade Ui. Saka tu mangga abah tipa ya. Ayo ngiring bias. Iya. Mangga atau abah Ui. Nah, warga asar kita ketemu sama abah Min. Katanya abah jarang kemana-mana. Kesepian katanya kalau diem di rumah. Nah ini cocok ya. Menurut Kang Asar memang setuju kalau jalan-jalan di sore kayak gini emang pemandangannya indah banget nih dari Kang Asar. Jadi pas lah buat jalan-jalan kalau sore gini ya. Nah, dari Kang Asar emang suasana sore hari yang sangat membuat hati Kang Asar senang ya kali ini karena cerah. Biasanya kalau lewat tengah hari itu udah apa ya, udah buru-buruan sama air hujan gitu ya kalau lagi ke perkampungan gini. Belum lagi kalau misalkan kita kesorean pulangnya itu suka keduluan sama hujan ya, sama gelap gitu. Jadi di jalan agak lumayan nggak mudah gitu ya warga asar. Kali ini ya, bah, bumi deh. Numpang, lama udah ada pinjaman. Pulang? Numpang? Numpang ya. Oh, ada ikal gitu saja. Oh, ada enak tuh ya kagungan saya. Sebelum kita lanjut, jika warga suka dengan video Kang Asar, silakan like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bumi kan? Oh, sahana abah teh? Ona teh? Sahana abah teh? Alo? Alo? Oh, alo ona abah. Mangatuh beli sambil cari kok? Ngobrol lah sarang Aisyah di dinten kasar bisa karena naon atau apa? Naon sarang ngobrol dengan batang. No asok kasar abah teh nyerang. Atas kegiatan nama gitu. Oh, ayah nama sok di bumi be? Di bumi. Nih yang paling kasar, jadi dulu tuh abah sering ke sawah tapi nengahnya bah kerja sama jadi 50-50 biasanya. Di dia peminengah 50-50? Sama 55 gitu ya. Nah, 50% buat pemodal dan yang buat ngerjain itu 50% paling kasar. Cuman untuk sekarang, di usia sekarang mungkin. Ini Yuswa seberapa tahun, Pak? Hah? Yuswa seberapa tahun, Abah?
70-an ya? 70-an. Nah, sekarang di usia ke-70 katanya udah enggak sanggup nih berkacar kayak untuk ke ini ke sawah. Jadi diam di rumah, cuman mungkin ini teh katanya rumahnya bumi abah atau dijual gitu. Atau saya nabi. Nyato jantan ayah nama sarang? Sarang alo. Sarang alo. Jadi sekarang sama. Jadi abah numpang di keponakannya alo. Di, nah abah jadi numpang di ponakan gitu baru kalau saya. Juga di naon-naon abah. Oke itu. Oh iya. Bah, ini ada mualami pengintannya ya, ayah katitipan rejeki pengintan kalau abah pengintannya bahasa namanya tadi deh bah min bah min kalau bah min mengak bah gitu sami sami abah sing sehat terasnya banyak mengak bah di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.